Bismillah Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin lima dari bulan Ramadan 1444 Hijriyah. Maka Ramadan yang tersisa hanya 25 atau 24 hari lagi. Maka pada kesempatan hari ini kita akan memberikan soal jawab dari pertanyaan Ramadaniyah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membaca as-sual Bismillah Soal jawab Dari sisi 27 Maret 2023 Soal jawab Ramadhania Khusus Ramadhan Soal jawab Ramadhania Soal yang pertama Assalamualaikum Ustaz Sa'id Hafizullahullah Amin di saat kami selesai sholat tarawih dan witir adakah zikir setelahnya? Soal yang kedua. Ini dulu dulu dijawab. Bismillah. Untuk pertanyaan, apakah di sana ada zikir yang dibaca setelah selesai sholat tarawih dan sekaligus witirnya? Maka jawabnya ada. Dan doa atau zikir ini dibaca di saat sholat sendirian, di sholat malam, ataupun sholat tarawih berjamaah. Karena di pelajaran yang lalu pun telah kita bahas, sholat lail, sholat tarawih, qiyamul lail itu adalah sama. Pendalilan-pendalilan untuk sholat tarawih, qiyamul Ramadan juga pendalilan dari sholatul lail. Maka barang siapa yang sholat tarawih berjamaah dengan witirnya, boleh melaksanakan dikir ini yang mana dikir ini pendalilannya dilakukan oleh Nabi di saat solat malam. Karena solat malam dan solat tarawih dan solat qiyamul lail itu adalah sama. Maka pendalilannya tentang adanya sunnah setelah kita salam dari solat tarawih dengan witer kita maka dibaca lafaz dikirnya dengan lafaz subhanal malikil kudus subhana al malikil kudus tiga kali dan untuk prakteknya tiga kali ini di awal yang kedua dan yang ketiga berbeda dari segi intonasi maka yang awal dengan yang kedua dengan yang ketiga Maka yang awal tidak begitu panjang dan tidak begitu keras Dan yang kedua level equalizernya lebih tinggi Lebih ngebas Dan yang ketiga lebih ngebas Dan lebih panjang amplitudonya Contohnya Subhanal Malikil Kudus Pertama Kedua agak tinggi Subhanal Malikil Kudus Ketiga ditinggikan Dan amplitudonya diperpanjang Dan suaranya diperbesar Basnya jadi basuke okay. Subhanal Malikil Kudus Seperti itu sunnahnya Lalu mana pendalilannya? maka pendalilannya barakallahu fikum telah datang di dalam hadis yang pertama dari sahabat Ubay ibnu Ka'b disebutkan dari Ubay Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra fil witr bisabihisma afwan di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Witr Yang tiga rakaat sabihisma Dan juga Kul ya ayuhal kafirun Dan kul huwallahu ahad Fa'ida Salima Qala Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil sama Salathamarratin Tiga kali Maka telah datang Nasnya Tiga kali dan di riwayat yang lain disebutkan salah maratin yutilu fi akhirihinna au yamuddu biha sautahu fil akhirah maka yang ketiga ditinggikan suaranya Banat wal umahat Ramadan la tuftin bi ta'am udrus kana Rasulullah yujahid fi Ramadan li ajlil butun matahdur dar sahadha Fala talumanna ila nafsakum Anisa An -nisa, wal banat alati matahdur fi waqti Ramadan fala talumanna ila nafsahun At-ta'am shay basit akhiruhu fil khara wa fil hammam tamna'ukum min talabatil ilm ufin lakum summa ufin lakum Fa hadal hadis an Ubay ibn Ka'ab barakallahu fikum akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Hibban wa Ahmad wa Abi Shaybah kulluhum min tariq Muhammad ibn Ubaid Muhammad ibn Abi Ubaidah haddathana Abi ay Abu Ubaidah Anil Akmas An Andar An An Sa'id Ibni Abdurrahman Ibni Abza an abihi Abdurrahman ibnu Abza an Ubay ibni Kaab. Fahadal hadis mahaluh antum takrifun al an mahaluh barakallahu fikum daif lima da daif fi an anatil akmas ah maka al akmas Sulaiman ibnu Mihran imam muhadis Walakin di sini dia dalam keadaan mudallis dan melaksanakan an-anah kepada gurunya Anil Akmas Antolhah. Idan hadas sanad doif li an an-anah fihi doif karena ada an-anah al Akmas. Namun mempunyai mutabah. Diriwayatkan oleh Imam An Nasai dari jalan Sufyan An Zubaid An Sa'id Ibni Abdurrahman, Ibni Abza, seterusnya. Dari bapaknya, kemudian dari Ubay. Dan ada tambahan, Salat sama rotin yuti lufi akhirihinna. sanad barakallahu fikum sahih. Wa sufyan huna sufyan athawri. Imam fil hadis. Wa firiwayatin ukhra inda tohawi telah datang mutabaah dengan Mis'ar ibnu Kidam di syarah Muskilil Athar karya Tohawi maka diriwayatkan juga oleh Fitr ibnu Khalifah di Ad-Darukutni dan dia juga Sikoh maka semuanya meriwayatkan dari Zubaid dari Sa'id Ibni Abdurrahman Ibni Abza dari bapaknya dari sahabat Ubay Ibnu Ka'ab dengan tambahan lafaz salah sama rotin ya muddu biha sautahu fil akhirah dan Zubay di sini Ibnu Haris Al-Yami wa huwa siqoh. maka hadis ini barakallahu fikum dari Ubay Ibnu Ka'ab tentang Pembacaan Subhanal Malikil Kudus telah disahihkan pula oleh Syekh kami Al Muhaddis Syekhuna Muqbil Al Wadi'i rahimahullah di Al Musnad. Mujalad yang pertama halaman 34. Dan bahkan telah datang jalan yang lain pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abu Umar Ad-Dharir al Al-Basri dari Jarir Ibnu Khazim, dari Zubaid, dari Dar, dari Sa'id Ibnu Abdurrahman, dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab. Maka Jarir Ibnu Hazim Sikoh. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini sahih. Dari berbagai jalan, terutama jalan pengganti dari Al Akmas seperti jalan yang kami sebutkan tadi dari Sufyan Al-Thawri An Zubaid dan di sini Zubaid adalah Zubaid ibnul Harith al yami Thikoh maka ini penggantinya dari Al Akmas Adapun riwayat yang pertama dari Al Akmas dari Tolhah dari Zar maka di sini sanadnya Do'if karena ada An Anah Al Akmas maka jalan yang mulus dan jalan yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan yang lainnya dari jalan Sufyan, An-Zubaid, An-Sa'id ibni Abdurrahman dari Abdurrahman ibni Abza bapaknya dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Maka ini jalan yang sahih sehingga disahihkan sanad ini oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi. Ini pendalilan yang pertama barakallahu fikum. Di sana masih ada pendalilan yang kedua dari hadis ini. Diriwayatkan oleh Sahabi Sagir Abdurrahman Ibnu Abza. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yutiru bi sabihisma wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yaqulu idasallima Subhanal Malikil Quddus Maka dulu Nabi setelah membaca Surat-surat witr yang tiga yang ma'ruf Maka yang menjadi poin pendalilan hadis ini lafadnya Dan dulu Nabi Ida Salima Jika salam dari salat witernya dan tarawihnya Dan juga salat malamnya sama membaca subhanal malikil Quddus tsalatsan tiga kali. Wa yarfa'u dan Nabi mengangkat suaranya yang lebih keras di saat yang ketiga kali. Maka hadis ini barakallahu fikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, imun antu matak tubun si diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad keduanya dari jalan Syu'bah wahwa Ibnu hajjaj Abul Bustam Imam An-Salamah dan juga dari Salamah yang mana keduanya di sini meriwayatkan dari Zubaid, Andar, An Abdurrahman ibni Abza dari bapaknya Abdurrahman Ibnu Abza maka Salamah di sini adalah Salamah ibnu Kuhail. Maka periwayatan Su'bah an Salamah ibnu Kuhail dan Zubaid. Maka Su'bah gurunya dua, Zubaid al Yami yang tadi telah kami sebutkan pengganti dari al Akmas dan juga Salamah di sini ibnu Kuhail. Maka keduanya rawi yang sikoh. Keduanya gurunya Imam Subbah Salamah dan Zubaid meriwayatkan dari Dar dan dar meriwayatkan dari Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza dari bapaknya Abdurrahman Ibnu Abza Maka hadis ini datang dari jalan sahabat Abdurrahman Ibnu Abza sahabi shagir dan dari jalan ini telah disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad Mujalad yang pertama halaman 678 Maka berkata syekh kami Hada hadithun sahih Rijaluhu rijalus sahih Maka hadis ini hadis yang sahih Semua rijal-rijalnya sahih Maka inilah jawaban barakallahu fikum Dari apa yang dipertanyakan dan untuk lebih menguatkan di sana ada jalan yang lain yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i juga dari jalan Syu'bah An-Qatadah qala samitu Azrah An Sa'id an abihi Abdurrahman ibni Abza maka di sini sanadnya pun sahih Syu'bah An-Qatadah Kala kota sami itu Azroh An Said ibni Abdurrahman ibni Abza dari bapaknya Abdurrahman ibnu Abza. sanadnya sahih lima dah sahih Yahudiyah. Mau jur kota dahuna.